Yolo guys, welcome and welcome back di Ventezel. Dan kita kembali lagi melanjutkan Anno 1800 Complete Edition kita, teman-teman. Yang dimana kita telah mencoba ya, yang namanya tempat persiluan ini, teman-teman ya. Tuh ya, untuk di bagian tempat pigi kita, teman-teman. Tuh, sudah berjalan ya, berjalan terus nih sekarang. Dan kita cek juga di sini, teman-teman. Itu kita, oh untuk wallnya itu kayaknya makin berkurang ya. Ya, nol dia masalahnya, teman-teman. So, di sini gua bakalan buka dulu mungkin silonya. Ya, kita buka aja ya. Ini kan di bagian sini nih. Nah, biar dia itu jadi 200%, teman-teman. Ya, oke. Coba kita lihat. Masih belum berjalan karena dia membutuhkan 5 grand. Terus kita juga kekurangan sepertinya batu bata ini agak lama ya, walaupun dia plus 1 increase-nya. Kita di sini clay-nya aja ada 81. Oke. Gua akan ngebuat tempat ini lagi, perbatu-bataan lagi teman-teman. Dan dia membutuhkan 25 worker. Kita ada 145 dan kita sikat aja. Anjay, sikat aja guys. Di sini ya, nanti gua atur lagi biar lebih bagus gitu teman-teman ya. Yang pertama-tama yang pengen gua lakuin itu berarti kita ngebuka tempat swap ini ya teman-teman. Yang dimana tempat swap itu kan dia membutuhkan furnace ya. Ya, tempat furnace ini dia teman-teman. Kayaknya ya. Furnace terus dijadikan yang namanya steelwork nih, teman. Oke. Okay? Kalau begitu gua akan ngebuat tempat karkual kiln dulu mungkin. Ini kan masih 100. Terus gua buka dulu ya salah satu ya. Kita buka. Kita ada kual nggak? Nggak ada di sini masalahnya, teman ya. Sini. Maybe sini ya. Oke, ini berapa sih sekali ini? Oh, 20 kok murah ya. 20 ngemurah, teman. Oke, ini gua sambungin dulu dari sini ke sini. Dan kita ketemunya di tengah-tengah, anjay. Tuh di tengah-tengah. Kita buat yang namanya small warehouse-nya lagi. Ini harus kita sambungin jalan nih, teman. Seperti ini aja dulu, teman. Yang penting kesambung dia. Tuh. Yang penting intinya dia tersambung, koalanya masuk sini gitu, guys. Ya enggak. Terus tempat iron ya. Iron kita ada 2 di sini dan oh sebelah-sebelahan. Pas banget tempatnya ya. Wow, aku tidak tahu rupanya pas, guys. Dia butuh 5 brick. Alright. Gua upgradein lagi deh ini bagian sini, teman. Itu ya. Kita upgrade dulu sebelum kita ngebuka tempat swap. Swap membutuhkan apa? 4 steel beam sama 5. Sebenarnya kita bisa sih ngebeli ya. Cuman alangkah baiknya gitu kan, biar lebih satisfying kita membuat sendiri saja. Kita membeli bisa nih teman-teman steel beamsnya. Cuman gue pengen mandiri gitu guys. Anaknya harus mandiri ya. Nah ini kan tinggal butuh batu bata nih. Ya udah tinggal kita tunggu aja deh bentar. Berapa sih dia kalau ini gue buat? Minus 50 worker. Terus juga dia minus 50 masukan kita. Ah cukup lah. Nanti kita bisa tambahin lagi orang-orangnya ya. Oke udah 5. Gue buat dulu salah satu, teman-teman. Ini iron depositnya. So, buat tambahin aja di tengah-tengah dia sini ya bisa tuh 141 masukan kita. Kita tunggu lagi ya sampai 5 bricknya, teman-teman. Gue pengen satu lagi deh. Bisa nggak sih satu lagi di sini gitu? Tempat ini lagi, guys. Karkoal. Nah, ini nih sini ya. Gua sambungin saja. Oke, ini butuh berapa orang? Oh, 10 worker ya. Oke. Dan dia butuh 5 bata tuh ya. Kita butuh banyak bata rupanya, teman ya. Gue itu pengen ya, teman. Nanti kita pisahkan worker sama worker gitu kan. Terus farmer sama farmer khusus tempatnya. Kalau farmer kan gampang kita ngebuatnya, teman-teman ya. Kayak misalnya cuman ada market sama tempat ini pub gitu kan. Nah kita bikinin distriknya, maksud gue teman, ada distriknya tersendiri dia. Ya nggak sih boy, yo ile ya, cakep dia nanti teman. Udah dapet ide nih gue guys ya. Oke ini gue buat lagi maybe. Oke plus 95 it's oke. Masih ya mantep lah ya, masih aman aja. Ini gue giniin, nice. Tuh gue giniin aja lah. Hapus teman.
Ini kan dia cuma butuh 10 ya? Bisa nih. Oke, ini terhubung nggak ya? Oh, nggak tercover nih, teman. Oh my God, man. Warehouse berapaan, teman? 20, bisa lah. Jangan ragu, jangan bimbang, guys. Oke, kita buat saja. Nah, biar cepet gitu. Nanti kan kita kan bikin ini nih, jalanan pakai jalan bata. Jadinya aman kok ke depannya ya. Ini kita pengen bikin yang namanya ini dulu nih, furnace. Furnace butuh 100 worker ya. 100 worker, oke. Oh, ini kayaknya udah bisa gue hapus deh. Penebangan pohon di bagian situ kita hapus aja, temen. Ini gue giniin. Terus ini gue sambungin dulu. Nice. Ini gue up. Oke, saatnya kita ngebuat tempat furnace ini. Udah bisa, temen. Dia maintenance cost-nya 100. Alright, 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 alright. Sini aja deh tempat furnace ya. Sweet. Let's go. Furnace, terus steelwork ya, 200. Dia butuh 200 worker untuk membuat steelwork, teman. Oh my God, man. Worker itu kan cuma butuh ini doang ya, teman ya. Pub gini sama market sama pub. Ya. Gini nih, yoi. Terus berarti dia butuh juga yang namanya madam gitu, teman ya. Oh, bisa. Gini. Ntar gue giniin dulu, teman, biar ada slotnya ya. Nah, situ kan perumahan. Ya enggak? Sini juga pastinya perumahan, teman. Terus sininya juga perumahan tuh. Oh, kita dapat quest, tapi plus 5 juga. Wah, lumayan nih. Yuk kita selesain dulu questnya, teman ya. Bentar. Gue akan ambil. Kemana nih? Sini. Let's go, gue pengen quest juga. Oke. Check copy. Apa nih? Hah? Check copy. Publish. Dan jangan kita ini edit dulu, teman. Kita antar ke sini. Oke. Thank you questnya. Uncompromising journalism. Kan bakalan tercover semua nih. Seperti ini ya, teman. Pemadam gimana? Pemadam. Cukup sih pemadam sini ya. Atau di tengah-tengah sini bisa nih pemadam. Pemadam tengah-tengah sini, sabi sih pemadamnya. Boleh lah ya, kayak gini pemadam nanti ada kanpolnya bagian sini gitu, teman. Gue pengen buat perkampungan baru lagi. Di sini mungkin. Ya, dekat sini ya, dekat pintu keluar ya, teman. It's always better not to come to me empty-handed. Nice. Oke, okay, apa nih? Oh, questnya selesai, teman. Nice. Oke, ini bisa gue sambungin. Gue sambungin sini. Oke, terus ini gue giniin. Right. Nah, ini rencananya perkampungan kita nih. Perkampungan baru nih. Gue buka aja deh ya. Kita buka aja, guys. Kita giniin aja. Aha. Variasi-variasi aja, boy. Sip. Buka, guys. Kan kita juga kekurangan orang juga ya. Tuh. Tambahin aja deh situ. Lion. Anjay, ada lion, guys. Terus untuk worker kita itu ada 200, teman. Oke. Gua tambahin lagi deh ya. Kita tambahin dulu aja dulu, teman, di bagian sini ya. Terus gua lihat juga, harus kita pantau juga nih ikan. Oke, baju masih oke juga. Masih oke semua, teman. 600 pemasukan. Kalau gitu bisa kita membuat yang namanya steel beam. Ini dia ya, steel beam. Let's go. Kita buat steel beamnya, teman. Nice. Sweep sekali ya. Sweep dan abervecto. Tambah lagi deh. Kita fullin aja lah ya. Kita fullin aja, teman. Nice. Oh, ini kanpol. Ya, ini dia kanpol kita, girls. Ini belakangnya mana ya? Oh, ini belakangnya, ini depannya. Siap. Bolehlah, gue giniin juga ya. Cakep juga ya jadinya tapinya. Tempat steel udah dibuat, terus tempat furnace juga udah dibuat. Ada berapakah furnace kita? Ada 12, teman-teman. Steelnya belum ada. Inilah pemadam lah di sini. Soalnya di sini
Banyak ini guys, banyak rumah-rumah yang kayu, takut kebakaran kan. Birnya udah kebuka nih teman. Oh my god. Berarti kita harus ke pulau kedua kita sih. Harus sih ini teman. Cuman gue pengen nyelesain swapnya dulu ya. Kita buka aja dulu swapnya teman. Swap. Pigi kita ada berapa? Pigi kita ada 103, mantep banget. Berarti kita tinggal tambahin ini aja sih. Rendering ini teman, rendering work ya. Gue pisahin dulu teman, ini khusus pertanian untuk silo. Yang ini ya, let's go. Beginiin, terus ini beginiin dan kita buat ininya. Nah, khusus silo. Tapi dia harus tersambung jalan utama nih. Problemnya itu teman. Nah, ininya warehouse-nya yang harus kesambung jalan utama itu warehouse-nya, teman. Pengen gue kasih pagar deh, teman. Coba ya. Pemadamnya kasih pagar. Anjay. Boleh juga nih. My basket is flowing over. Ini enggak sih, boy? Woi, iya nih. Fire station, teman. Nah, begini aja lah fire station ya. Kayak water tower enggak sih, biar kayak ini, pura-puranya banyak airnya, guys, di sini, guys. Kita variasiin bro, concrete floor. Yoi. Boleh nih. Boleh banget. Kalau misalnya gua buat nih, kan ini gapuranya nih. Gapura lagi kan tertutup lah. Intinya tertutup gitu, teman. Terus gua giniin ya kan. Terus ini gua giniin juga. Ini harus gua majuin. Tapi it's okay, gampang. Ini gua giniin. Lebih tertutup aja, distrik jadinya, teman. Jadi distrik dia. Anjay, mahal. Mahal juga, guys. Rupanya, coy. Gua kira murah ya. Mahal, boy. Cuman ini nggak terhubung loh. Harus begini dia baru terhubung, teman. Okay. Udah deh, district farmer sini. Ini gue pindahkan aja. Ini khusus si farmer gitu loh, yang kerja di sini, teman. Dan dulu ya. Tempat nelayan, iya ceritanya tempat nelayan. Tempat nelayan sih sabi, guys. Itu dia teman ya. Harus punya warehouse. Gua taruh di sini saja warehouse-nya. Gini deh ya. Warehouse, okay. Ini gua agak majuin dulu. Sini dan di sini. Kampung nelayan, guys. Kita tambahin lagi. Tiga cukup nggak ya? Masih berkurang ikannya. Gue tambahin lagi deh. Kita tambahin lagi, teman. Nice. Sekarang farmer sudah banyak nih, aman nih. Sekarang saatnya a competitor raised a settlement. Apa nih kompetitor ngambil apa nih? Anjir, dia ngambil si Alfonso di bagian sini, teman. Udah 3 pulaunya. 2 ding. Wih, banyak sih ini ya, nenek tua itu tuh. Kita pengen ngebuat tempat ini dulu, tempat telo kayak gitu, teman. Set. Ya, telo kan? Ya, telo sama tempat swap factory-nya. Okay, gue buka, terus gue buka. Nice. Kita penuhin dulu kebutuhan si worker kita ya. Swap factory-nya dulu, temen. Sekolahan itu bisa banget. Sekolahan masalahnya udah ada ini ya, temen ya. Udah ada tempat ininya sendiri. Gerbangnya sendiri ya, temen. Jadi sekolahan gue gituin aja deh ya.
Tadi pengen gua variasi kayak gitu. Rupanya dia udah ada gerbangnya. Pagarnya sendiri gitu. Kanpol bisa di belakangnya. Kanpol itu dia ada pagar sendiri ya. Cuman bisa kita variasi depannya, teman. Jadi gereja itu di tengah-tengah rencana gua, teman. Gereja di tengah-tengah, terus sekolah juga di tengah-tengah ya kan. Church juga di tengah-tengah. Kita bikin distriknya ya. Oke, gini nih, oke nih. Rencananya jadi bagian sini, teman. Itu gua kasih ini loh. Di ujung ke ujung itu gua kasih ininya. Market dan pub. Ya, begitu, teman ya. Tapi ini gua hapus dulu deh. Kita hapus aja dulu. Ini hapus, Bang. Ya, enggak apa-apa ya. Kita sambil bener-benerin. Anjim. Demo, coy. Orang gua lagi pengen benerin ini kok tata letaknya ya, demo-demo baik. Cuma konon sih, Rok. Gua pengen tambahin dulu bagian sini sama sini. Aha. Karena ada riot, teman. Jadinya minus kita, guys. Aduh. Yang ini juga kita pindahin. Wes, sudah mulai cakep nih. Sudah mulai tertata nih, teman. Gimana, coy? Hah? Ini tempat worker nih. Begini nih tempat worker nih, ya. Sabar dong, jangan riot-riot gitu dong. Lu gak tahu wali kota lu lagi kayak gini ya, susah payah gitu. Hah? Wali kota lu ini lagi memikirkan supaya kotanya cakep gitu. Hah? Sekolah bisa gua buat. Anjas, sekolahan kita buat, guys, di tengah-tengah tuh. Rencananya district worker ya ini, teman ya. Tercover dong dia, tercover ya, apalagi nanti kita upgrade, teman. Publish dulu. Masih kekurangan worker, guys. Gua up. Oke, mantap ya. Mantap. Ini gua up. Nice. Ini di sini pubnya ya kurang ya? Kejauhan pubnya. Ah, kalau kejauhan berarti gue buka di bagian sini nih. Ah, tuh kan gitu, guys. Ngejangkaunya kayak gitu, teman ya. Cuman berapa sih 20 ya? Agak pemborosan sedikit sih kita ya. Cuman ya nanti pemasukan aman kok ya. Jadinya santai aja, teman ya. Jalan utama kita dulu ya. Kasih bebataan. Cuman kalau misalnya si ini worker kan dia nggak ini ya, teman ya, dia nggak membutuhkan yang namanya listrik tuh ke depannya kayak gitu, teman. Collect, oke. Okay. Oh, dapat pilot, dapat movement speed, oke, okay, thank you. Kita cek recheck lagi. Oh, masih plus semua, teman. Telo, oke, okay. Telo 0, tapi sabunnya itu increase ya. Berarti gue tambahin lagi untuk memproses ini nih, memproses telo. Oke, gue taruh sini dulu sementara, teman. Ntar kita atur lagi gimana bagusnya ya kan. Sekolah udah terpenuhi, teman-teman. Terus swap sudah terpenuhi juga ya. Happiness kita tinggal si birnya doang nih, teman. Gimana, boy? Udah sampai mana proses tuh? Wah, kita lihat dulu, guys. Wih, bagus ya. Wah, prosesnya udah lumayan. Gue lagi memperbanyak ini sih. Mm-hmm. Memperbanyak kotanya sama penduduk dulu biar nanti dia agak duitnya mungkin kebanyakan produksi ya kalau udah lihat-lihat ya di bagian kota. Tapi kena ya. Dim, itu kenapa kok tengahnya kosong banget tuh? Apa tuh? Tuh, tengahnya kosong banget di gereja. Gereja tengah-tengah kan lo. Iya. Yeah. Cuman itu kosong itu untuk apa tuh kalau kosong gitu? Kosong gini nanti. Ini belum gua ubah. Ini salah ini. Ah, salah? Salah. Masalahnya nanti kosong. Gua kira lu memang kosongin gitu kan. Wah, sayang banget kan tempatnya. Tempatnya gitu. Masih kurang. Soalnya nanti bakal gua pindah-pindah lagi ininya, gereja. Gak tahu ya nanti kemana posisinya. Rumah-rumah pun juga masih berserakan, masih belum bisa, ya belum. Bagus lah, mungkin ini buat sementara aja dulu. Iya, sementara emang gak masalah. Nanti kan kalau kita udah kebuka investor atau engineer kan udah kita iniin, ada town hall pastinya lagi. Iya. Pasti, ya. Nah kayak gua juga tuh, lu lihat tuh pulau gua tuh, kayak gitu mending lebih efisien kayak gini, Dim. Lebih efisien kayak gitu ya. Iya, tuh lihat. Kan banyak tuh perumahannya kan. Lihat tuh, banyak banget kan perumahannya. Cuman ya memang anggaran sih untuk pub segala macemnya ya
Ya, yeah, anggaran itu tuh yang bikin banyak tuh. Lupa tapi, mama itunya butuh banyak deh. Tapi kalau gue pikir-pikir sih, Dim, kalau untuk kayak pub segala macem ini kan nggak rugi juga sih sebenarnya. Kan ketika mereka terfulfill pun, mereka membayar juga kan? Ya, yeah, pasti. Gitu. Kalau gue itu, rencana gue untuk yang di tengah ini, Dim, itu khusus worker nih. Orang-orang yang worker. Nah, yang di sebelah kiri gue tuh, itu khusus farmer, lo lihat tuh. Udah gue kayak penjara gitu. Jadi gue kayak buat distrik kayak gitu loh. Di sebelah kiri itu distrik khusus si farmer, sebelah kanan distrik khusus worker. Terus nanti ada distrik khusus artisan, distrik khusus engineer-nya juga. Terus nanti ya sampai ke atas gitu sih. Gue buat tempat baju lagi. Nah ini belum gue distrikin sih, Dim, tempat baju gue, Dim. Lu udah lu distrik-distrikin ya? Distrik apa tuh? Udah lu apa sih namanya, lu pisah-pisahin kayak gitu ya, tempat baju gitu? Belum sih. Belum ya? Belum. Oke. Gua sebenarnya udah bisa kartisan sih, Dim. Lu udah bisa? Iya, cuman gua kurang puas karena bir gua masih ini nih. Masih belum terpenuhi. Masih belum bisa. Belum ada ini. Sapi. Dan gua juga kan harus ini, harus ke pulau satunya untuk ngambil yang namanya hops kan? Iya. Yeah. PR-nya di situ ya kawannya. Oh, di situ ya. Yeah. Iya. Kalau naikin kartisan ya juga butuh ini paper. Paper iya. Gua ya di pulau sebelah. Tadi gua rada skip dulu sebentar ya. Terus gua ngebuat jalan-jalanannya itu menjadi jalanan paving, teman-teman. Nah, gua pengen ngebuat jalanan paving lagi karena kita udah 68 brick gitu ya. Tadi jadi gua sempat ngobrol-ngobrol dulu sama teman gua si Dimas. Jadi sambil menunggu gitu kan, gue ada temen ngobrolnya gitu. Dan ada suara kebakaran nih, belah mana nih? Mobilize deh, mobilize. Oh ini. Oh my god, tidak, jangan kebakaran dong. No. A competitor's island withstood an attack. Ada yang war, teman. Buset, udah ada yang war aja. Oh, si Alfonso ini, teman-teman. Ya, si Alfonso sama si Alfonso sama si Dimas war, guys. What? Kenapa dia? Alfonso sama si Dimas udah war aja tuh, guys. Gua belum ya. Tuh, lagi dipademin, teman. Oh, ini juga. Wah, kebakaran juga di sini, guys. Tidak. Gua mau blaze deh. Jadi ada dua ya, di sini sama di sini gitu biar cepet gitu, teman. Saatnya gua iniin dulu tempat piginya, mungkin gua udah mulai rada pisahin deh ya. Ini di sini, terus gua copy dulu, teman. Di sini juga deh. Itu di sininya. Ya, boleh ya. Pas kayak gitu. Gua giniin. Ini kita giniin aja. Oke. Piginya harus ada dua nih kayaknya kan. 40 juga deh, teman. Nice, sudah ya. Masih terjangkau kan? Kejangkau kok, oke. Berarti untuk tempat pigi prosesannya udah aman lah ya. Baju nih, baju harus gue pantau dulu baju gimana ya. Snap berkurang terus, teman. Padahal ininya banyak juga loh. Kayaknya gue harus memisahkan, teman. Ini khusus grain nih. Gue pengen pindahin juga deh. Kita pindahin tempat khusus snaps, maybe. Di bagian mana ya? Bagian sini sih sabi lah ya. Cukup sih, bentar. Ini gue giniin aja. Terus ini kita giniin. Ya, ini gue giniin juga. Terus ini gue giniin deh. Ya, boleh nih. Pindahin, karena gue bakalan nambahin lagi, guys. Satu. Dua. Gue tambahin satu lagi deh ya. Terus di sini, wah, kurang ini dia. Oke. Oh, berarti ini harus gue ke atasin sedikit sih. Satu sih gue atasin. Ini di sini, nah, gue atasin di sini deh. Masih mantep ya, teman-teman ya. Nice, gue copy dulu.
Oke, cukup. Ini tinggal kita hapus aja. Sudah deh. Sudah mulai gue pindah-pindahin. Anjay. 3. 4. Ini gue giniin deh. Nice. Kelihatannya aman. Nah, ini gue upgrade. Jadi berapa dia? 50. Alright. No problem, 50 per ininya ya. Yang penting loading di sini yang jangan terlalu lama gitu, teman-teman. Kekurangan warehouse. What? Oh, ininya nih nggak terhubung. Siap, siap. Berarti ini harus seperti ini dia bener ya, teman-teman. Tuh. Grain-nya nggak terhubung tadi dia, teman-teman. Si piginya. Jadi nggak mau ya. By the way, gue aduh tiba-tiba kena flu, teman-teman. Biasa cuacanya lagi ini tiba-tiba hujan gitu, guys. Jadinya mindeng lagi gue nih ya. Ini pengen gue hapus dulu, teman-teman. Jadi kayak penjara, coy. Gak enak banget ya. Kita hapus lagi aja lah. Oh iya, sama teman-teman, di sini udah gue rapihin ya. Tuh lihat tuh, udah gue rapihin. Jadi di sini kan distrik nelayan gitu loh ceritanya. Kita ganti yang ini aja, lebih soft aja gitu teman-teman. Jangan ketutup semua gitu loh. Kayak misalnya dia, ah kasih low gate aja boleh nih. Ah, kalau low kayak gini boleh lah. Boleh lah, boleh, boleh. You'll eat anything. Cuman dia nggak ada pagar sih memang. Kekurangannya itu teman-teman ya. Pagar ini nggak bisa dikasih jalan kayak gitu loh. Nih. Gak bisa dikasih jalan dia. Beda sama yang kayak gini kan. Dia bisa nembus jalanan gitu teman-teman. Kalau ini enggak ya dia ya. Tapi setidaknya enggak kayak penjara, guys. Jelek coy, kayak penjara coy. Parah banget. Newspaper gua pengen ganti dulu. Naikin 5% deh ya. Coba ya. Kok gua minus 3 sama dia? Gara-gara gua enggak ini request. Dia nge-request ini, guys. Dia nge-request quest. Tapi gua hiraukan aja dia gitu. Tiba-tiba marah sama gue, anjir. Nah, ini kan lebih better lah ya, temen ya. Kayak tadi gitu. Saved, my child. Okay. Nah, ini lebih better lah ya, temen ya, daripada yang tadi tuh. Tadi tuh kayak penjara, coy. Kalau ini kayak desa nih, baru nih. Ini untuk ininya, gue ganti ya. Gundam Island, teman. Oke, okay, udah kita ubah ya dari temen kita yang menyarankan Gundam Island, bang. Oke, okay. Sekarang nama pulau kita adalah Gundam Island. Nice banget di sini, udah nice lah ya, sudah nice, sudah nice. Oh ya, di sini juga itu udah gua kasih satu tempat depot, guys, untuk nambahin ini warehouse kita tuh. Nice. Oh, ini ada 24, berarti ini kita kurang yang namanya apa, teman? Kurang ini satu lagi nih, mungkin nih cukup nih tempat produksi, produksi snaps. Gua giniin aja dulu. Gua itu pengen ngebuat untuk memenuhi kebutuhan mereka ini yang worker, teman-teman. Yaitu adalah untuk ngebuat tempat bir. Yang dimana bir itu kan membutuhkan yang namanya hops. Ya, hops. Dan di sini, untuk di sini fertility-nya nggak ada. Di sini yang ada itu di pulau kita yang kita klaim kemarin, di sini teman-teman yang ada ya. Jadi kita ambil dulu bahan-bahannya. Ini by the way gua sambil nyelesain quest-quest yang dikasih oleh AI ya, teman-teman ya. Berarti di sini gua ngambil kayu aja deh, kayu dan ya kayu aja lah. Eh, kayu. Let's go, kita kesini, bro. Guys, karena kita masih ada dua pulau ya. Kalian saranin lagi, ini pulau Gundam Island. Satu lagi pulau kita nih. Namain ya. Gua tambahin dulu seperti biasa. Kalau farmer-farmer kan dia butuh yang namanya marketplace ya. 3 4 5 2 3 4 5 ya, 5 5 aja. 5 5. Oh. Nice, kayak gitu. Terus dia nanti butuh yang namanya tempat kayu lagi enggak sih? Ya udahlah, kalau kayu mah gampang ya ngambilnya, teman-teman. Oke, kayu di sebelah sini. Sambungin dulu. Kayu. Dan tempat sawmillnya. Biar mandiri nih dia. Di sini aja lah. Oke. Terus juga nanti dia butuh yang namanya tempat ikan ya.
dapat ikan udah pasti. Terus nanti tempat baju. Gua buka dulu, teman. Kita buka, bro. Nice. Cukup kah manis? Cukup sih, teman. By the way, kita belum ada pertahanan ya, teman ya. Di next episode kita kayaknya udah bisa deh bikin tempat pertahanan sih. Sebentar. Di sini kita belum ada weapon ya. Weapon. Oh, belum ada, masih ada 10 doang. Dimas lagi ngeliat-liat tempat gua kah? Kring-kring tuh. Ngerusuh nih dia. Oh, kayaknya di tempat dia nih. Dia lagi ngapain tuh? Oh, ada yang kebakaran tempat dia nih. Kita buka lagi. Oh, tempat sawmillnya belum gua buka, teman. Nice. Kebutuhannya udah bikin butuh ini kah? Woi, berisik anjim. Berisik anjim. Rusuh kali dia, guys. Sambil menunggu ini, kan kita kan itu membutuhkan bir ya. Bir itu dia hop farm. Kita buat dulu tata letaknya, teman. Maybe arah mana ya? Ke arah sini dulu deh. Kita ke atasin ya. Oh, ini cukup nih, teman. Berapa nih? 3-3 ya, 1-2-3. Oh, 3 ke kanan, 3 ke kiri. Oke, cukup. Kita taruh dia di atas aja, guys. Di atas sini ya, tempat hopnya. Dia butuh berapa orang sih, teman? Dia butuh 20 orang. Ada 50, gue buat 2 dulu. Cukup deh kayaknya. Nice. Gue gak mau tapi teman-teman di sini minus loh. Ngeri banget gue di sini minus. Ini gue giniin dulu deh ya. Dah, terus kita kasih yang namanya warehouse-nya, teman-teman, small warehouse. Nice. Gue buka. Terus gue buka di sini sama gue buka. Ah, satu lagi. Satu ini lagi, ayo. Di sini minus 80, teman. Udah membutuhkan ikan. Oke. Dia sudah membutuhkan ikan rupanya, guys. Udah gue buka ikannya. Ini gue buka aja, guys, ya. Oke, gue buka dulu. Tapi dia minus 10. Tapi gue nunggu dulu satu timber lagi ya. Satu timber lagi. Ini di sini balance-nya minus 140. Gue gak mau minus nih nanti nih ke depannya di sini, teman-teman ya. Kita coba pulau per pulau itu jangan sampai minus. Gimana gitu ya. Jadi kita atur banget tuh. Udah cukup? Kayunya cukup? Gue buka satu. Pokoknya pulau khusus farmer lah ya mungkin ya. Kedepannya kayak gitu sini, teman-teman. Udah berjalan dia, teman-teman. Nice banget. Berarti a new milestone. Oke, di sini jadi village. Dan gue pengen ngebuat rute, teman-teman. Create route. Kita pakai charter aja untuk mengirimkan yang namanya hops dari pulau yang ini, ya kan tentunya, ke pulau yang pulau utama kita, Gadem Island ya. Sebanyak 80. Let's go. Kita charter aja, guys. 50 sih harga charternya. Cuman it's okay lah ya. Kalau kita bisa memanage dengan baik keuangan kita, nggak masalah kok. Jadi kita tinggal tunggu aja ininya, happiness-nya terpenuhi dulu. Per satu rumah itu plus 13. Bayangin, jadi kita plusnya berapa nih kalau ketika si birnya itu gua penuhin, ya kan? Gua bisa nanti ke depannya ngebikin tempat weapons, terus tempat pertahanan kita gitu. Di next episode pun gua kayaknya udah bisa upgrade ke artisan deh kalau kayak gini ya. Ini dia, guys, kapal charteran kita lagi ngebawain berapa? 3 hops. Not bad. Gak masalah. Bawain 3 dulu aja. Yang penting dia ini bekerja gitu kan. Nah, kita belum beli yang namanya item-item ya, teman-teman ya. Dikarenakan multiplier agak lama memang item-item itu, guys, yang keluarnya bagus-bagus itu agak lama di sini, teman-teman ya. Ini 26 menit, 30 menit sekarang restocknya. Oh, oke. Okay. Terus untuk ngebuat yang namanya bir, kita itu harus ada malt house nih, teman-teman ya, dan dia membutuhkan 25 worker. Oke, okay, kita lihat dulu di sini. Malt house 224 untuk grand kita, berarti kita bisa ya. Bisa ngebuat 4 malt house. Maybe malt house gue taruh di bagian sini deh, dekat minuman juga ya. Kayaknya sih boleh. Cuman ini oke, okay, dia kekurangan itu
gue upgrade aja jalannya, ya kan terhubung tuh. Ya enggak sih? Untuk ngebuat malt house, gue bikin 2 deh. Berarti dia butuh 100 pekerja ya, worker 30 detik. Sip, terus gue juga pengen ngebuat tempat birnya di sampingnya. Di sini. Ini berapa dia? 75. Oke, itu nanti ada yang bisa kita upgrade. Aman aja. Penting kita buatin aja ininya dulu. Gua upgrade. Ya kan, berarti 175 ini 75. Oh, cukup guys. Worker kita cukup. Tapi kita minus 12 ya karena kita ngebuka ini. Ya udah gua tutup dulu. Sebentar, teman. Ini berapa sih dia? Oh, 150. Mahal juga ya. Rupanya mahal juga, teman. Nanti dulu kita buka ya ketika nanti sudah terpenuhi dulu deh. Salah satu. Ini 200 dia, coy. Oh my god. Baju sudah mulai berkurang untuk wall-nya. Right. Berarti coba gua pindahin ya, teman. Ini di bagian sini. Dan yang ininya kita pindahin bagian sini. Ya. Seperti itu. Ini biar jadi 200% gitu karena udah ada silonya kan, teman-teman tuh. Nah, itu kita kayak gituin ya. Sweep perfecto ya. Dah, mungkin nanti kedepannya ini yang gua upgrade ya, small warehouse-nya, teman-teman. Biar lebih cepat lagi dia. Gimana hop kita udah masuk? Udah masuk 3 hop kita, teman-teman, di sini. Ini kita udah banyak ya swap kita ya. Wah, gua pengen jual deh swap gua. Gua pengen jual swap. Udah segini dulu, jual 100. New orders? Pengen jual kemana yang butuh swap? Pastinya ini kan. It is not my job. 384. Oke, gua pengen jual teman-teman ya ke sini. Mayan coy untuk early game tuh ya. Butuh banget kita, guys. Coba gua diplomasi dulu. Kita tegur dulu ya. I've always such sentiments back. Om, sehat om. Oh, sehat om ini guys ya. Om ini gak sehat nih kayaknya ya. Si Dimas ini gak sehat nih. Gua send gift 1. Gua kasih 1 dia. 1 biji dolar guys ya. Kita kasih dia. Belum terbuat teman-teman. Karena belum terbuat kenapa bang? Ininya belum gua buka teman-teman ya. Coba kita buka dulu. 1 200 172. Worker ada. Oke, cukup. Bisa kita ngebuat langsung, teman-teman. Malt house kita ada berapa? Malt house di sini masih ada 1. Ya, berarti kita ngebikin 1 nih. Setidaknya kita coba dulu ya. Di sini udah terfulfill semua untuk kita ngebuat distrik yang namanya worker, guys. Karena dia membutuhkan sekolah, ngebutuhin market ya kan, terus ngebutuhin snap. Butuh enggak sih dia? Snap masih butuh ya. Kita tambahin pub di sininya gitu. Terus di sini dia butuh church. Nah, gua taruh church di tengah-tengah sini. Jadi ini benar-benar distrik khusus worker. Gue cek lagi ke sini ya untuk hops-nya gimana. Hops di sini ada 4, rada lama juga ya. Di sini minus berapa sih? Minus 125. Gue pengen tambahin deh satu lagi nih untuk hops biar cepet aja gitu teman-teman ngiriminnya ya. Oke. Tambahin 1 dulu. Ini gue pindahin ke tengah-tengah banget. Nice, cukup. Ya ini sebenarnya satu lagi cukup nih. Berapa sih minusnya? 145. Tambahin ya. Satu lagi deh. Biar cepet dah. Langsung benar-benar nol farmer kita guys di sini. Taruh tengah-tengah lagi. Oke. Sweep lah. Berarti yang menanggung minusnya dari pulau ini ya Gadem Island, teman-teman ya. Berarti ini bisa gua tambahin lagi deh. Takutnya kurang, guys. Tambahin lagi ya. Cuman belum gua buka dulu, gua buka satu aja dulu ya. Alright. Karena di sini gua lihat dia makin berkurang, teman-teman tuh. Ya kan? Kita harus ngelihat ininya dulu, kita pantau. Bagi cuy, kita pantau nih. Gua upgrade dulu lah inilah. Oke, ini juga gua upgrade ya. Dah, district worker kita juga mulai terbuat walaupun di bagian sini dikit lagi lah ya. Berkurang. Masih teman, ya udah gue buat lagi ya tempat brandnya. Satu lagi cukup kan? Cuman geli-geli aja sih ini sebenarnya. Di Gadem berarti 1000 nih pemasukannya di kota ini ya. Oh my god, tidak kebakaran. Oh, untung ini sigap nih, langsung sigap dia teman ya pemadam ini. Nice banget. Ini juga gue mobilize deh.
biar lebih sigap lagi. Anjay, kita lihat coy. Anjir. Kebakaran, tidak. Kebakaran dia. Mama ini kabur, guys. Kebakaran, kebakaran katanya. Mana sih pemadamnya? Bakery. Ini ngirimin ini, bakery. Oke. Ngirimin roti dia ke market, teman-teman. Keren juga ya. Oke, terpadamkan tuh. Udah mulai terpadamin. Eh, Pak, semangat, Pak. Padaminnya, Pak. Oh. Udah ya, ke bagian situ dia. Gue ikutin, guys. Gue ikutin dia, guys. Mana nih? Bagian sini. Eh, Pak, Pak. Oh, sigap banget ya, guys, ya. Pemadam-pemadam kita di season 2 kali ini sigap-sigap semua nih. Anjay, enggak gaji buta gitu dia. Eh, Pak. Semangat nih, guys. Mereka, guys. Mantap, apinya terpadamkan. Mantap. Kayaknya gue tambahin lagi deh, guys, tempat ininya, produksi birnya biar jadi lebih cepet ya. Gue tambahin satu lagi deh, karena kan kita udah banyak worker nih, sampai 800-an malah worker kita ya. Jadi kita tambahin aja, kayaknya gak ada masalah deh. Oke. A competitor's island is under siege. Perfecto. Hah? Siapa yang udah perang, anjir? Set. Wah, Dimas perang, guys. Dimas perang. Dimas perang sama si ini, Alfonso. Dimas perang, coy, sama Alfonso, coy. Pulau-nya pengen dijajah, pulau Dimas. Pulau Dimas pengen dijajah. Tim. Hancur kapal dia, guys. Mantap banget ya. Ngeri banget. Dia sudah bermain api sih Dimas rupanya, guys. Kita puji-puji dulu. Weh, bagus kamu ngajar Dimas gitu ini. Pemukiman khusus nelayan kita oke. Enggak terjadi masalah apa-apa ya. Dan pagarnya juga enggak terlalu ngurung kayak gitu ya. Gue ganti aja ke puffing nih. Gue ganti dulu ke puffing biar lebih cepet dia nih ngirimin ininya, teman-teman ya. Grandnya. Karena kan kita ngebutuhin juga untuk ini silo kita nih. 200% si farm kita, 200% coy. Apalagi nanti gue tambahin item kan lebih gila lagi sih, teman-teman ya. Oh, ini juga nih. Gue ganti aja nih. Ini gue tarik di sini deh. Ini gue giniin ya, biar cepet nganternya, guys. Nice. Coba gue chat dulu Dimas. Aman, Dim. Perangnya udah mau dijajah aja sama AI. Oh ya, apa nih? Dapat pilot. Oh. Oke. Gua waktu itu nyelesain quest masalahnya, teman-teman. Oh, di sini ini animal farm. Oke, di sini oke bisa gua kasih ini ya. Trade union nih nanti, teman-teman ya. Ini untuk naikin ini lagi ya. Berarti naikin antara ini atau ini. Itu untuk all animal kan? Dia gitu, teman. Dan sekarang udah ini, guys. Udah full nih untuk birnya ya. Mantep banget kalau begitu, teman-teman. Wow. Alright. So ya, guys. Mungkin segitu dulu perjumpaan kita kali ini di Anno 1800 kita Complete Edition tentunya ya. Dan kita akan melanjutkan di next episode. Seperti biasa, guys, jangan lupa kalian untuk klik like, subscribe, dan nyalain juga notifikasi dari channel Ventezel biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang Ventezel upload. So, gue Ventezel and see you on the next video. Bye-bye.